belum dicolak-balik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera memberikan bantuan jika KPK meminta. Nantinya akan ada ribuan personel yang diterjunkan untuk berjaga di Papua. Diketahui Lukas NMB telah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Tim pengacaranya menyatakan bahwa Lukas NMB masih dalam kondisi yang kurang sehat untuk berjalan atau bahkan berbicara. Namun hal tersebut disangsikan oleh banyak pihak yang menilai Lukas hanya beralasan. Ia dituding berusaha menghindar dari kasus dugaan menerima gratifikasi 1 miliar rupiah dan kasus dugaan korupsi 560 miliar rupiah. Terkait hal ini, pihak kepolisian menyatakan siap untuk ikut turun tangan. Dikatakan Listio Sigit pada Jumat 30 September, ia menegaskan kesiapan aparatnya. Pihaknya bahkan sudah melakukan antisipasi dan menyiagakan 1.800 personel di Papua. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk ikut serta dalam aksi pemberantasan korupsi. Sementara Lukas NMB baru-baru ini juga muncul ke publik. Ia mengundang perwakilan media menemunya di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua pada Jumat 30 September. Di hadapan awak media, Lukas dengan suara berat menyatakan belum dapat berbicara banyak. Disebutnya dirinya saat ini masih harus menjalani perawatan. Bapak, bagaimana kondisi? Saya kan serompakan ini, apa? Masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari kantor, yang kemarin, baru tiba di pemulihan. Belum bisa balik. Bengkak. Kaki belum baru turun. Bengkak sekali sudah turun. Ini balik. Begitu. Taruh di meja, sentar di meja. Transformasi di bidang pelayanan. Tentunya harapan kita gedung Polres Kota Tangerang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.